Bulan Ramadan dapat dijadikan momentum yang baik untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Sang Pencipta. Momentum Ramadan sering dimanfaatkan untuk buka puasa bersama sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahmi. Demi menjaga kekompakan dan kebersamaan antar seluruh karyawan, MNC Group menggelar acara buka puasa bersama dengan tema Indahnya Perbedaan Bersatu untuk Kemenangan. Di bulan suci Ramadan ini, Chairman and CEO MNC Group, Haritanu Sudibyo, berpesan kepada seluruh karyawan untuk melihat kelemahan dan kekurangan dalam diri. Hal ini agar para karyawan dapat melakukan evaluasi sehingga mampu melangkah menjadi lebih baik dan dapat berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Marilah kita jadikan bukan rutinitas, tapi kita introspeksi bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Kita minta maaf atas semua kesalahan kita kepada siapapun dan terlebih lagi melihat kelemahan-kelemahan kita. Kita sebagai pribadi maupun sebagai organisasi dan tentunya sebagai bangsa ya, apa yang kita bisa kontribusikan kepada bangsa dan negara supaya Indonesia bisa lebih baik lagi. Buka puasa bersama MNC Group ini juga turut dihadiri oleh sejumlah tokoh, pejabat daerah dan negara. Mengucapkan selamat melaksanakan ibadah Ramadan kepada keluarga besar MNC. Tentunya mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima. Ini mudah-mudahan bisa meningkatkan rasa persatuan kita, dan dalam setiap Ramadan kan selalu kita diingatkan untuk berbagi. Dalam kesempatan ini, HT secara simbolis menyerahkan 1.000 paket sembako yang akan diberikan kepada Tim Dinas Kebersihan DKI Jakarta Kelurahan Kebon Sirih, Korps Cacat Veteran Republik Indonesia, DKM Musola Desa Sukadaya Kabupaten Lebak, Banten, dan Panti Asuhan Yatim Piatu, Yayasan Bina Sosial Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.